Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar, mungkin kalau nama Hafsah ini di antara para istri Nabi relatif pernah, walau tidak sering, tapi pernah didengar. Yang paling sering Khadijah, Aisyah, ya. Ini dua yang paling sering. Lalu di antaranya lagi yang didengar oleh kebanyakan kaum muslimin yang tidak memperdalam sejarah gitu. Ada Hafsah. Ya. Hafsah binti Umar. Dari nama Umar ini seolah memberikan aura tersendiri bahwa Hafsah adalah seorang putri dari sahabat terkemuka. Siapa dia? Umar Ibnul Khattab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bapaknya Hafsah ini siapa? Bapaknya Hafsah Umar. Umar Hafsah putrinya Umar, ya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Hafsah binti Umar ini adalah istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi yang sudah janda, ya. Karena memang di antara istri Nabi yang dinikahi masih dalam kondisi perawan itu hanya, atau gadis itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Hafsah ini sudah memiliki suami sebelumnya, dan suami beliau Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini merupakan seorang pahlawan Islam. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini seorang sahabat besar, sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Yang lucunya, bukan lucu sih, tapi takdir, ya. Khunais ini dulu agak sedikit berseberangan dengan mertuanya. Mertuanya siapa? Umar. Kenapa? Karena Umar ini dulu di awal menjadi musuh Islam. Sedangkan Khunais ini menjadi pembela Nabi. Ya. Tadinya musuh, ternyata jadi mertua. Ada di sini yang begitu? Ada yang tadinya musuh jadi mertua, ya? Enggak ada. Nah, ini ceritanya begitu. Tapi Khunais ini walaupun dia memusuhi Umar bin Khattab, dia termasuk orang yang mengagumi Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di saat Umar bin Khattab belum masuk Islam pun, jiwa patriotisme itu ada pada Umar. Dan Umar ini kan jago bela diri. Nah, Khunais ini termasuk pengagum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kita akan cerita bagaimana ceritanya kok Khunais ini bisa nikah dengan Hafsah. Ya. Jadi Hafsah binti Umar itu suami pertamanya bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Meninggal kapan ini suaminya? Suaminya meninggal sesaat setelah peperangan Badar. Maka kenapa tadi disebutkan sebagai sahabat yang mulia? Karena ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar jumlahnya 300 orang dari sahabat itu adalah sahabat terpilih. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman untuk mereka bahwa Allah sudah mengampuni semua dosa mereka. Semua dosa orang yang ikut perang Badar itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka-mereka yang nyawanya hilang di perang Badar, maka tentu syahid perang Badar itu luar biasa. Orang-orang yang meninggal di perang Badar itu kemuliaannya luar biasa. Meninggal di peperangan membela agama ini saja itu sudah luar biasa, apalagi itu di perang Badar. Nah, suami dari Hafsah binti Umar ini meninggalnya sesaat, bukan di saat perang Badar, sesaat setelah perang Badar. Karena ada luka, yang luka itu akhirnya membuat beliau itu sakit, dan sakitnya akhirnya membawa beliau meninggal dunia. Bagaimana
silsilah dari Hafsah binti Umar. Ya. Hafsah binti Umar bin Khattab itu ya. Kalau mau dilanjutkan Umar bin Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurat ibn Rajah ibn Adi ibn Lu'ay. Nah, ketemunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Lu'ay. Ya. Masih keturunan Fihr, maka masuk dalam kategori suku Quraisy, tapi dari Bani Abdul Uzzah. Kalau Nabi dari Bani Hashim. Ya. Ibunya adalah Zainab binti Mad'un. Orang dulu banyak yang namanya Zainab. Zainab binti Mad'un, saudara dari seorang sahabat besar. Baik, Hafsah itu lahir di saat dulu Ka'bah pernah hampir roboh diterjang banjir. Di tahun itulah Ka'bah diperbaiki. Di tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kemuliaan untuk memindahkan apa itu? Hajar Aswad, ya. Memindahkan Hajar Aswad dari tempat diletakkan sampai ke sudut Hajar Aswad lagi. Saat itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Di saat itulah Hafsah dilahirkan. Jadi jaraknya berapa? 35 tahun. Nabi 35 tahun usianya, sudah 10 tahun menikah dengan Khadijah, Hafsah lahir. Di saat yang sama atau di tahun yang sama juga Fatimah putri Nabi lahir. Ya. Jadi jaraknya tidak jauh. Antara Fatimah dan Hafsah itu hanya beda beberapa bulan saja. Hafsah lahir di tahun itu. Maka ketika ada cerita bahwa mungkin pernah dengar cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab tidak suka dia punya anak perempuan, ya. Karena tidak suka punya anak perempuan, maka istrinya Zainab binti Mad'un itu menghiasi putrinya ini dengan pakaian lelaki. Ya, dengan pakaian lelaki. Sehingga tidak ketahuan oleh ayahnya, tidak ketahuan oleh ayahnya. Ada yang mengatakan bahwa akhirnya dibunuh, tapi riwayat ini tidak seberapa kuat, ya. Tapi ada yang mengatakan dibunuh, tapi itu bukan bukan Hafsah. Tapi intinya, kala itu ketika Umar radhiyallahu anhu memiliki putri Hafsah ini, beliau itu sangat bersedih hati. Kenapa? Karena ternyata takdir Allah berikan kepada beliau memiliki seorang putri, bukan putra. Ya. Pokoknya seolah tidak mau memuliakan putrinya, tidak mau mengurus putrinya, tidak mau. Tapi ternyata luar biasa, justru Hafsah lah yang mampu memberikan kemuliaan pada Umar. Sampai di saat beliau meninggal dunia, yang mampu memberikan kemuliaan pada Umar itu Hafsah. Kenapa? Karena jatah kubur yang diberikan oleh Rasul kepada Hafsah itu diberikan dari Hafsah kepada ayahnya, sehingga sekarang Umar bin Khattab itu dikuburkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pemberian dari putrinya Hafsah. Harusnya jatahnya Hafsah. Luar biasa, ya. Dia ketika lahir tidak disukai oleh Umar. Ya, kalau tidak mau kita bilang dibenci, ya. Dia ketika lahir diumpat. Dia ketika lahir tidak diurus. Tapi ketika besar ternyata mampu menjadi orang yang memberikan kebaikan yang tiada nilai kepada orang tuanya itu. Makanya kita sebagai orang tua itu tidak boleh
membedakan antara satu dan yang lain dari anak-anak kita, ya. Karena kita tidak tahu dari anak-anak kita itu, ya, mereka pasti akan punya sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Hatta walau mungkin kita sudah terlalu capek punya anak. Saya ada jamaah itu. Punya anak sudah 12. Jamaah saya bukan orang tuanya, jamaah saya itu anaknya gitu ya. Karena orang tuanya udah enggak ketemu. Begitu mau melahirkan anak ke-13, tadinya mau digugurkan. Ya, udah terlalu banyak. 12, Bu. Anaknya 12 di sini. Enggak ada ya. Ini 12 satu orang loh, anaknya 12. Mau melahirkan anak ke-13 dalam kondisi yang tidak mencukupi secara ekonomi. Ya. Maka apa? Ingin digugurkan itu atau ingin dikasih orang atau apa segala macam. Tapi singkat cerita, ketika berjalan waktu, ternyata anak yang terakhir ini atau anak yang ke-13 ini, inilah yang mampu menopang ekonomi keluarganya. Jadi anak 1 sampai anak 12 itu semuanya yang ngasih, dalam tanda kutip gitu ya, yang ngasih kehidupan dunia itu ya anak nomor 13 itu. Karena anak nomor 13 ini yang punya perusahaan yang akhirnya semuanya pada ngikut di sana. Dalam tanda kutip gitu, kalau kita mau mencoba otak-atik takdir, andai anak nomor 13 itu digugurkan, ya udah selesai ini dari dulu sampai sekarang menjadi orang yang tidak berpunya ya, atau melarat ya. Nih ya. Makanya perbanyak anak, karena rezeki itu di anak ke-13. Ya. Rezeki itu di anak ke-13. Tuh. Ya. Nih. Jadi jangan beda-bedakan, ini pelajaran bertahap saja kita ambil. Jangan dibeda-bedakan ketika ada, oh anak saya ini yang ini kurang Ustaz, yang ini oh enggak boleh. Belum tahu. Bahkan sampai ketika dia sudah seolah itu bukan pada masa untuk kita ajar lagi, ya, ini udah dia udah punya istri Ustaz, udah punya suami, tapi belum tahu cara begini-begini. Nanti kita enggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Episode kehidupan ini belum selesai. Biarkan saja berjalan terus sambil kita memperbanyak doa untuk mereka. Karena ada kalanya dalam fakta sejarah orang-orang yang sudah terdahulu itu, ada anak yang di awal itu tidak disukai, ada anak yang di awal itu membuat berat, ada anak yang di awal itu seolah menjadi tekanan, tapi ternyata berbuah manis di akhir. Nah, kita nggak tahu gitu. Ya, berbuah manis di akhir. Maka jadikanlah setiap individu dari anak-anak kita itu sebagai aset yang kita harapkan dia mampu memberikan kebaikan. Itu saja, entah kapan. Ya, jadi orang tua itu jangan pernah ngomong nanti juga, kamu ini sudah saya lahirkan. Oh, gitu. Ini saya bicaranya sama orang tua, jadi saya harus begitu ngomongnya ini. Karena ada orang tua yang begitu, saya sudah lahirkan kamu, capek. Ya mungkin anaknya juga akan jawab, saya kan gak minta dilahirin, gitu. Kan repot. Sudah, ya. Saya waktu kamu sakit, saya yang ngurus. Ya emang terus siapa yang ngurus? Tetangga yang ngurus. Kan gak mungkin, gitu. Jadi sudah ya, masa-masa itu adalah masa-masa yang Allah wajibkan kepada kita, yang tidak perlu nanti kita ungkap-ungkap kepada anak-anak kita. Yang jelas sudah kita berjalan memenuhi tanggung jawab kita, Allah akan berikan haknya. Ya, yang jelas bagaimana kita jalani, Allah Subhanahu Wa Taala berikan amanah kepada kita, kita mampu untuk memikulnya dengan baik, sudah. Itu. Nanti insya Allah buahnya hadir, tapi sabar. Ya, buah itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nanti. Ada yang sudah meninggal baru ada, ya enggak apa-apa. Ya, sampai kita meninggal enggak pernah dapat, jangankan martabak aja enggak pernah dikirim ke rumah gitu misalkan. Ya, enggak apa-apa. Begitu kita meninggal, ya Allah ternyata dialah dari anak kita yang tiap 5 menit sekali doain kita. Padahal dalam hidupnya bawain gorengan aja belum pernah gitu. Ya enggak apa-apa.
itu jauh akan lebih mulia. Ya. Jadi harapan seorang ayah atau ibu terhadap anaknya itu tidak boleh pupus. Karena yang mampu menjadi ujung tombak kebaikan dari seorang anak itu adalah harapan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak punya harapan sama dia, maka setengah amunisi kebaikan itu dia sudah tidak punya. Gitu, ya. Jadi kan kita sering bilang ya, kamu tuh harus bakti sama orang tua karena ridho orang tua itu adalah sumber kesuksesanmu. Oke, kalau saya bicaranya sama anak, sekarang ini bicaranya pada orang tua. Karena kita bicara tentang Umar terhadap Hafsah. Kita sebagai orang tua jangan pernah kita memutus ridho pada anak. Apapun. Ya. Entah kita sakit hati, pernah enggak dibuat sakit hati sama anak? Entah kita lagi apa, entah apa, jangan memutus ridho kita pada dia. Tetap aja ridho. Ya. Tapi Ustaz, enggak ada tapi buat anak. Tidak ada tapi. Ini kadang-kadang orang kan enggak tahu diri dia. Dia udah saya biayai sampai kuliah. Enggak usah diungkit. Kalau masalah membiayai anak sampai kuliah itu memang kewajiban kita lah. Terus mau dikasih ke siapa? Mosok tetangga mau biayain anak kita? Mosok teman pengajian mau biayai anak kita? Kan tidak mungkin. Ya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, prinsipnya ini saya bicara di hadapan orang tua. Beda kalau nanti saya bicara di hadapan anak. Maka motivasi saya harus mengatakan kamu harus dapat ridho orang tua kamu, nah, itu lain. Tapi ini kita membahasakan dan memposisikan diri sebagai orang tua. Jangan pernah kita dengan apapun yang dilakukan oleh anak kita memutus ridho kita, jangan pernah. Ya, kenapa? Karena yang rugi kita sendiri. Mohon maaf, itu anak kalau tidak jadi anak yang baik, yang rugi bukan siapa-siapa, kita. Ya. Tapi andai anak itu dengan kesabaran orang tua, dengan kesabaran ayah dan ibunya membimbing dia terus siang malam, kalau dia berhasil, yang untung orang tuanya, nggak ada yang lain. Ya, maka itu yang harus ada dalam prinsip hidup kita. Saya punya jamaah, punya anak tiga laki-laki. Ini namanya anak tiga laki-laki ini. Nakalnya itu kalau nilai tertinggi itu 10, ini anak nakalnya sudah 29. Luar biasa. Tapi ternyata luar biasa nakalnya itu mampu untuk ditundukkan karena dia punya ibu yang luar biasa lagi. Itu namanya ibu ketika anaknya keluar masuk penjara. Ketika anaknya pulang ke rumah itu nak mukul orang tua apa segala macam, dia hanya gelar sajadah dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh. Enggak berhenti belasan tahun. Anaknya datang nyakitin dia, anaknya datang segala macam, dia tetap terima itu dengan lapang. Toh mau diapakan, orang ini anak saya. Ini darah daging saya. Ini amanah yang Allah berikan pada saya. Ya udah dari maghrib sampai subuh terus saja. Tapi yang luar biasa sekarang tiga anaknya itu mampu menjadi qurrota ayun. Alhamdulillah ini ceritanya baik gitu ya. Artinya sebelum dia meninggal sudah mampu menjadi qurrota ayun gitu. Ya segala dunia kalau mau ke planet Mars pun dia pasti sama anaknya dibawa gitu. Karena semua dunia udah dia datangi. Ini kalau cerita tentang dunianya saja. Andai ada yang mengajak dia ke travel ke planet Mars itu dibawa itu. Itu baru dunia, belum yang lainnya lagi. Artinya mampu untuk mendapatkan seperti itu ternyata memang butuh kebaikan dari orang tua. Saya udah doain Ustaz, tiap habis sholat, baru habis sholat kan, belum dari maghrib sampai subuh. Udah Ustaz, dari maghrib sampai subuh. Kemarin baru sehari kan, belum belasan tahun. Gitu. Itu. Maka butuh gitu, butuh kekuatan. Semua orang yang nanti mampu menjadi orang besar, kalau ada orang bilang, orang besar di baliknya ada istri yang kuat. Memang satu sisi begitu. Tapi ternyata kalau kita tilik sejarah kembali, orang besar itu mampu menjadi luar biasa super seperti itu
karena ibu. Contoh siapalah, siapa tokoh besar Nabi kita, Nabi Muhammad, yang mampu membekas pada beliau ibu, yang bisa hidup sampai di usia beliau 7 tahun. Ayahnya sudah meninggal dari beliau belum lahir, artinya ibu yang memberikan support, ya. Siapa lagi misalkan? Ya, kalau kita lihat tokoh yang agak lebih bisa diterima, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya yang mendidik. Imam Bukhari rahimahullah, ibunya yang mendidik. Dengan segala macam bentuk kesabaran yang ada. Maka bagaimana menjadi orang tua yang mampu untuk tegar dan kuat, walau mungkin kondisi berat dijalani, itu jangan sampai putus ridho, ya, jangan sampai putus ridho, jangan sampai putus harapan, jangan sampai, pokoknya tetap, ya. Karena kalau kita yang lepas, ya kita yang rugi. Nggak ada yang lain yang rugi, nggak ada. Ya. Kalau kita nggak ridho sama anak kita, tetangga kita nggak rugi, teman pengajian kita nggak rugi. Kita yang rugi. Tapi kalau ternyata Allah berikan kebaikan pada kita, yaitu yang baik juga kita, yang lain juga ngikut gitu. Ya. Jadi itu. Nah, inilah dia Hafsah binti Umar. Lahir dengan sesuatu yang tidak disukai oleh ayahnya, tapi ternyata di akhir, enggak harus di akhir ya, di pertengahan hidupnya pun sudah memberikan kebahagiaan, karena ternyata di antara putrinya yang bisa menjadi istri Nabi adalah Hafsah. Ditambah lagi nanti ketika beliau memberikan jatah kuburnya kepada Umar bin Khattab. Maka jangan pernah sia-siakan anak. Apapun yang Allah berikan pada kita, teruslah memberikan ridho padanya, maka insya Allah kebaikan akan Allah berikan. Karena kita tidak tahu dari anak yang mana Allah itu akan berikan kebaikan pada kita. Ya, itu tahun di mana Hafsah dilahirkan. Berarti jaraknya kurang lebih 35 tahun. Di masa dulu Ka'bah itu sudah kalau miring itu apa namanya? Ini kan tegak, kalau udah miring mau roboh itu apa namanya? Condong, doyong, apa lagi? Itu kalau tinggal nunggu waktu, gitu. Roboh. Akhirnya orang-orang Quraisy itu sepakat untuk musyawarah. Gimana nih? Kita hancurin nggak? Kita hancurin nggak? Oh, jangan. Kalau kita hancurin itu, maka ingat dulu 35 tahun yang lalu pernah ada apa? Pasukan gajah yang dikirim Abrahah untuk bisa menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata ada burung ababil. Maka jangan coba-coba hancurkan Ka'bah. Tapi kalau nggak dihancurin, gimana mau memperbaikinya? Kalau nunggu roboh, kapan robohnya? Terus kalau orang datang ke sana, kalau nunggu roboh itu bangunan udah nggak berbentuk lagi. Tidak berbentuk seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ada satu orang yang bernama Al-Walid ibn Mughirah datang ke depan bawa palu besar, gada, dihancurkan satu sudutnya. Sambil bilang, kalau nanti aku hancurkan satu sudut Ka'bah ini dan ternyata Allah tidak turunkan azabnya, maka berarti izin sudah hadir. Tapi kalau begitu aku hancurkan ternyata dikirim kembali burung ababil, maka pergilah kalian, biar aku saja yang kena. Al-Walid ibn Mughirah alam. Sambil nunggu, nggak ada lagi, nggak ada, sampai sepertiga udah hampir nggak ada, baru semuanya langsung digempur dia. Nah, setelah sudah rata dengan tanah, mereka sepakat gimana nih pembangunannya. Nah, mereka sepakati membangun dengan harta halal, jadi tidak boleh dengan harta yang haram. Orang Quraisy dulu punya 2 rekening. Rekening halal, rekening haram. Ya. Jadi yang halal nih, kalau dia yakin halal masuk ke rekening halal. Kalau haram masuk rekening haram. Kalau kita punya berapa rekening? Halal, haram, syubhat.
Nah begitu dikumpulkan dari rekening halalnya itu enggak cukup untuk bikin bangunan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Hanya cukup bentuk kubus yang sekarang ini kita lihat ada di Ka'bah. Emang dulunya bagaimana Ustadz? Dulunya bentuk Ka'bah itu ada kubus sekarang ya, apa namanya? Kubus ya. Nah, ada kubusnya itu. Terus kan ada setengah lingkaran yang kita sebut sebagai Hijr Ismail. Itu dulu Hijr Ismail itu sama-sama tinggi ke atas. Sama-sama tinggi ke atas membentuk satu bangunan yang sama besarnya. Tapi karena orang Quraisy kala itu enggak cukup duitnya, kalau sampai muter ke sana, coba bayangin, tinggal muterin ke sana aja enggak cukup. Kenapa? Karena sepakat harus pakai rekening halal. Enggak cukup nih halal. Kalau haram mau dibangun segede apa punya kita. Oh, enggak bisa. Kan rekeningnya halal. Itu untuk menunjukkan bahwa uang halal mereka itu enggak banyak. Ya, yang banyak ya haramnya. Akhirnya apa? Sudah bikin aja kotak sesuai dengan apa yang mereka punya. Hijr Ismailnya dikasih penanda saja. Ketika disampaikan begitu kepada para sahabat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, di saat setelah Fathu Makkah, maka sahabat mengatakan, kalau gitu kita bangun seperti apa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, wahai Nabi, insya Allah harta kita sekarang sudah cukup. Tapi Nabi mengatakan, tidak, aku menghargai nenek moyangku yang mereka membangun bangunan ini dengan harta yang halal. Maka sampai setelahnya enggak ada khalifah, sultan, raja yang berani untuk mengubah bangunan itu karena Nabi enggak merubah bangunan itu. Sekarang kalau mau dibangun kayak apa bisa, tapi menghormati Quraisy seperti dulu Nabi menghormati, ya dibangunnya seperti itu saja. Setengah lingkarannya tetap saja sebagai penanda. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha minta kepada Nabi agar bisa sholat di dalam Ka'bah, maka Nabi memberikan isyarat sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Itu dalam Ka'bah. Jadi orang yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail itu sholat di dalam Ka'bah. Nggak beda dengan Ka'bah yang kotak, nggak beda. Karena memang dulu awalnya itu dalam Ka'bah, gitu. Ya. Walaupun tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk riak-riaan. Oh, begitu selesai sholat di Hijr Ismail keluar update status. Tidak banyak orang yang bisa sholat di dalam Ka'bah. Aku terpilih salah satunya. Wow, itu kan. Padahal di mana? Hijr Ismail. Ya itu juga Ka'bah sama aja, nggak beda. Ya mau di kotak itu Ustaz? Enggak. Ya kan raja-raja di sana? Enggak ada beda di mata Allah. Mau raja, mau presiden, mau sultan, mau fakir miskin. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaannya. Tuh di tahun itu, Hafsah binti Umar lahir. Berikutnya, Hafsah binti Umar ini berarti itu Ka'bah diperbaiki berapa tahun sebelum Nabi punya, sebelum Nabi dapat wahyu. Usia Nabi kala itu di saat pembangunan Ka'bah itu di usia 35 tahun. Berarti berapa tahun lagi Nabi mendapat wahyu? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi Nabi dapat wahyu. Berarti di saat Islam hadir di muka bumi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam ya, Bu. Karena semua nabi Islam. Ya, ini saya sampaikan ulang. Jadi bukan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya berkata begitu. Semua nabi maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin hanifan musliman. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kan tapi beliau agama lurus muslim. Kalimatnya muslim berarti Islam. Ya. Nabi Muhammad Islam yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Berarti jaraknya 5 tahun. Saat Islam itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berarti usia Hafsah kala itu 5 tahun. Baru 5 tahun. Ini usianya berapa? Adik kita ini siapa namanya? Hah? Ah ya, seusia. Siapa namanya? Daris. Seusia Daris. 5 tahun. Hafsah segini. Nabi 40 tahun. Sudah mendapat wahyu. Dan Hafsah ini berarti karena ayahandanya Umar. Anak 5 tahun kan ikut ayahnya ya. Ikut keluarganya gitu.
Kalau Fatimah sama usianya 5 tahun sudah Islam. Kenapa? Karena ayah ibunya Islam. Sedangkan Hafsah karena ayahnya itu Umar, maka beliau tidak serta-merta Islam. Kenapa? Karena Umar Islamnya di tahun ke-6 dari kenabian. 6 tahun Islam sudah ada di muka bumi, baru Umar terketuk hatinya untuk masuk Islam. Jadi usianya Hafsah kurang lebih 11 tahun baru dia memeluk Islam. Dan Islamnya Umar ini berkat doa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani fase dakwah. Ya, ini masuk ujian, tolong. Ya, diperhatikan. Ini soal ujian nomor 7. Nabi itu menjalani fase dakwah, 2 fase dakwah. Mekah, Madinah. Ya kan? Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi genap 23 tahun Nabi itu menjadi nabi. Enggak lama, 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Nah, di Mekah yang 13 tahun itu dibagi beberapa fase namanya. Fase pertama dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. 3 tahun itu dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu 2 tahun dakwah terang-terangan. Tahun ke-4, tahun ke-5 dakwah terang-terangan. Lalu tahun ke-6 sudah mulai hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah. Nah, saya tidak banyak-banyak untuk menjelaskan sejarah nabinya, tapi di saat dulu kaum muslimin itu pada hijrah ke Habasyah, ini di sini bencinya Umar bin Khattab itu memuncak kepada nabi. Walau dari awal sudah benci. Ya. Walau sudah dari awal benci karena Khattab bin Naufal, ayah dari Umar, ini seorang pembuat berhala. Seorang pembuat berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Maka ayahnya Umar ini benci sekali dengan Nabi kita yang saat itu meminta orang untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nah, dari ayahnya benci turun ke Umar, ikut benci juga. Akhirnya Umar juga benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal dakwah benci, makanya enggak mau terima langsung Islam. Padahal dulu Umar ini jawara. Salah satu di mana masa dakwah terang-terangan di tahun ke-4 dan ke-5 dari kenabian itu, umat Islam mengalami kesulitan untuk bisa meluaskan dakwah karena halangan dari 2 orang Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Nama asli Abu Jahal siapa dapat hadiah umroh yang bisa? 3, 2, 1, habis waktu. Siapa nama asli Abu Jahal? Amr ibn Hisham. Ya, Amr atau Umar, sama. Kan Umar Ustaz, Amr, Umar, sama. Ahmad, Muhammad, sama. Ya, Amr ibn Hisham. Nah, 2 orang ini yang menghalangi dakwah Nabi. Kalau ada apa-apa, duluan mengacungkan pedang. Kalau ada apa-apa, duluan mengacungkan pedang. Maka Nabi angkat tangannya, minta doa. Doanya apa? Bukan minta supaya 2 Umar ini dibinasakan, bukan. Ini kita belajar dari doanya Nabi. Nabi tidak minta, ya Rab, binasakan 2 Umar yang menjadi musuh umat ini. Enggak. Tapi Nabi kala itu meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah Islam ini dengan salah satu di antara 2 Umar. Terus doanya begitu. Dan akhirnya yang Allah ijabah dan Allah berikan kemuliaan untuk mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Ya. Dan masuk Islamnya luar biasa ya. Makanya jangan pernah kita itu menaruh negatif stigma kepada orang-orang yang mungkin saat ini belum dapat hidayah. Mungkin kita sekarang ini sudah Masya Allah Islamnya sudah solehah, tapi kalau melihat orang jangan langsung neraka, jangan. Karena bisa jadi ketika dia itu mengerti tentang Islam, Islamnya jauh lebih dahsyat dibanding kita.
Yang ada kalau melihat orang begitu, lebih baik ikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, mendoakan. Dan yang luar biasa, ini Umar dulu Islamnya itu, karena dia sudah memuncak bencinya pada Nabi Muhammad. Kenapa kok memuncak? Karena orang itu pada keluar dari Mekah, hijrah ke Habasyah. Dalam benak Umar yang kala itu belum mendapatkan hidayah, ini seolah Muhammad kala itu memisahkan antar keluarga. Orang udah bagus-bagus tinggal di Mekah, rukun dengan keluarga, ini dipisah-pisahkan. Ada yang suaminya pergi sendiri, istrinya ditinggal, ada yang apa segala macam. Enggak masuk di benak Umar, maka makin marah Umar. Ini orang yang menghancurkan tatanan kebinekaan. Ini orang yang menghancurkan tatanan norma. Orang udah baik-baik di sini, hidup rukun, dia hancurkan. Maka langsung bawa pedangnya. Begitu bawa pedang keluar, ketemu sama beberapa sahabat, ditanya, mau kemana kamu? Aku mau bunuh Muhammad. Nah, Umar itu kalau sudah mau bunuh orang, kalau pedang itu sudah dikeluarkan, maka pantang bagi dia untuk disarungkan sebelum pedangnya itu menebas orang yang mau dia bunuh. Maka Pak sahabat yang bertemu dengan beliau tadi, waduh ini bahaya ini. Andai ini tidak dicegah, maka nyawa Nabi taruhannya. Maka apa yang dilakukan? Sebelum sampai ke Nabi Muhammad, harus dicegah. Tapi nyegahnya gimana? Jangan-jangan, gak bisa. Umar gak bisa dicegah. Maka akhirnya apa? Disampaikan pada Umar, kamu datangi dulu adikmu. Karena adikmu juga sudah Islam. Jangan Muhammad dulu, adikmu dulu. Selesaikan adikmu. Langsung Umar mengatakan, siapa adikku? Fatimah. Iya, Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Wah, langsung sebelum ke rumah Nabi Muhammad, langsung ke rumahnya Fatimah. Fatimah binti Khattab, adik perempuannya. Begitu masuk di sana, dia sedang bersama dengan suaminya. Siapa suami Fatimah binti Khattab? Hadiah haji yang mampu. 3, 2, 1, habis waktu. Namanya Sa'id ibn Zaid. Ya, seorang sahabat yang mulia juga. Begitu masuk, didobrak pintunya. Nah, pintu nggak pakai dibuka, ditonjok kebuka pintu. Pintunya bukan pintu model pintu kita. Kalau pintu kita itu, ya dia pintu kecil, pintu Arab. Saya waktu belum ada gambaran, bagaimana besarnya pintu orang Arab zaman dahulu, itu merasa standar lah kalau pintu begitu ditendang, dus hancur. Tapi begitu saya datang ke Khaibar, di sana ada kampung Arab yang masih ada model rumah dari zaman dahulu kala. Itu namanya pintu, mau buka aja beratnya luar biasa. Kayunya tebel begini. Oh. Ya. Itu didobrak sama Umar bin Khattab. Ambrol. Bagaimana kebayang Umar bin Khattab? Langsung begitu masuk, itu Fatimah lagi baca. Dulu Al-Qur'an tidak seperti kita bentuknya, masih lembaran-lembaran. Langsung digulung. Langsung Umar bin Khattab masih dengan pedangnya. Apa itu di tanganmu? Langsung di, kamu gak boleh pegang, kata adiknya. Serahkan, gak bisa. Apa benar kamu sudah ikut agama Muhammad? Adiknya jawab dengan lantang, iya. Langsung dipukul dengan popor pedangnya di pipinya. Gimana? Pintu aja ambrol. Langsung adiknya berguling-guling tuh. Karena kepoporan, langsung sininya bengkak berdarah. Tapi ternyata luar biasa. Nah, ini salah satu sifat yang ada pada Umar bin Khattab itu, beliau walaupun orangnya itu mengerikan gitu ya, tapi beliau tuh hatinya lembut. Ada kan orang modelnya begitu ya, tampang apa bahasa orangnya, tampang rembo, hati rinto. Itu dia. Oh, kalau enggak, tapi apa? Tapi enggak bisa, nanti sampai beliau menjadi khalifah itu, enggak bisa melihat ada sesuatu yang membuat dia sedih itu, langsung hanyut. Makanya paling gampang nangis ya. Paling gampang apa namanya, gemeter takut, paling gampang. Padahal gagah. Begitu melihat adiknya begitu, langsung itu dia merasa bersalah apa, langsung dia dekati adiknya, tapi adiknya enggak mau. Kenapa? Dikira adiknya mau ngambil, mau atau merebut, apa namanya, mau merebut Al-Quran itu. Tapi Umar mengatakan, tidak, aku akan membantumu berdiri. Tidak perlu. Langsung adiknya berdiri sambil megang. Apa yang ada di tanganmu? Kenapa? Karena Umar melihat adiknya ini kok bisa kuat seperti itu.
yang biasa mungkin lemah seorang wanita, tapi itu kok dengan pukulan yang segala macam itu dia tetap tegar, tidak mengaduh, tidak apa. Makin penasaran, ditanya apa yang ada di tanganmu itu. Ini Al-Quran. Ketika dia melihat kakaknya seolah ingin mencoba melihatnya, maka diperintahkan untuk wudu. Kalau kamu mau wudu, diajarin sama suaminya. Diajarin wudu, habis selesai wudu, datang. Mana? Dibaca. Apa yang dibaca? Surat Thaha ayat 1-5. Begitu baca surat Thaha itu langsung digulung. Ini luar biasa ya, hidayah itu masuk. Begitu langsung digulung, mukanya udah beda. Langsung tanya sama adiknya, gimana saya caranya supaya bisa masuk agama ini? Langsung diantar, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Dan ketika masuk ke dalam Islam, justru menjadi penolong utama dalam Islam. Nah, ini ayahandanya Hafsah. Maka Hafsah masuk ke dalam Islamnya pun belakangan, bersamaan dengan ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke dalam Islam, dia ajak semua keluarganya masuk Islam. Nah, Hafsah kala itu di usia 11 tahun masuk Islam. Ya, masuk Islamnya 11 tahun, Hafsah. Tapi ketika sudah masuk ke dalam Islam, Islamnya menjadi Islam yang sempurna. Islamnya menjadi Islam yang kuat. Ya, Islamnya menjadi Islam yang mampu untuk kafah. Hafsah kala itu punya sifat yang seperti ayahnya. Walau dia wanita, tapi berani. Berani, kuat, tegas, adil. Ini Hafsah gitu. Jadi perempuan yang seperti lelaki. Ini sifat yang dimiliki oleh Hafsah. Jadi nampak agak berbeda antara Hafsah dengan wanita yang lain. Ya, kalau wanita itu biasanya sama, contoh-contoh Bu. Ada orang yang dia wanita tapi berani. Ya kan? Umumnya wanita itu sama kecoa takut. Ya kan? Tapi enggak semua wanita begitu. Ada yang wanita lebih berani. Begitu ada kecoa di rumah, suaminya yang lari, istrinya yang ambil. Oh, buang. Ada yang begitu, ya. Ya. Nah, ini Hafsah, berani orangnya. Dan beliau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, Hafsah ini. Maka Hafsah binti Umar radhiyallahu anha ini, beliau di masa yang orang bisa menulis dan membaca itu sedikit, di saat itu beliau sudah bisa baca dan tulis. Ini Hafsah. Sudah bisa baca dan tulis. Padahal yang lain itu semuanya masih buta huruf, tapi Hafsah sudah bisa baca dan tulis. Ini tidak lazim dimiliki oleh orang-orang di masa itu. Ya, karena rata-rata semuanya pada apa namanya? Pada tidak bisa baca dan tulis. Kembali ke tadi kehidupan pribadi beliau. Beliau masuk Islam di usia 11 tahun. Lalu tidak lama dari itu, ada seorang yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Bu, saya tanya lagi. Siapakah Khunais bin Hudzafah As-Sahmi? Suaminya Hafsah. Coba, supaya tidak salah nih Bu. Karena begini, kalau kita berbicara tentang istri Nabi itu, banyak orang yang benci dengan Islam itu, seolah ingin merendahkan dan menghinakan Nabi itu dari istri beliau. Contoh, ketika beliau menikahi Aisyah di usia 7 tahun, lalu serumah dengan Aisyah di usia 9 tahun, lalu dikatakanlah bahwa Nabi kita yang mulia itu orang yang begini, begini, begini. Itu yang tidak mempelajari tentang sejarah. Oh, di bawah umur, nikahin anak di bawah umur. Kita sekarang bicara di bawah umur dan tidak di bawah umur itu tahun kapan? Orang sekarang ini kalau ada yang nikah umur 15 tahun itu di bawah umur. Tapi kalau nenek kakek kita dulu, ada yang usia 13 tahun sudah nikah. Kalau dia nikahnya kayak orang sekarang 30 tahun baru nikah, mana dapat anak 13? Enggak mungkin dapat anak 13.
ya kan? Yang dapat anak 13 itu ya dari 13 tahun, 15 tahun sudah nikah, makanya anaknya 13. Kalau umur 30 baru nikah, ya mana dia bisa dapat anak 13? Nggak mungkin. Ke 25 baru nikah, tidak. Maka tolong, yang begini-begini ini mampu untuk di kantor. Walaupun selain daripada itu, kalau kita belajar tentang sejarah, ternyata Aisyah radhiyallahu anha juga dinikahi bukan hanya sekedar karena keinginan Nabi, tidak, tapi karena wahyu yang turun. Jibril yang datang pada Nabi mengatakan, kau akan nikahi wanita ini. Siapa dia? Nah, Aisyah. Iya. Maka segera dilamar. Kenapa? Karena wahyu. Tapi wahyu itu hanya kepada Nabi Muhammad, ya. Jangan nanti suami ibu-ibu datang. Tadi malam Jibril datang kepada aku. Aku diminta untuk menikahi ini. Tinggal kita bilang, Bu, tadi malam bukan Jibril yang datang, Pak. Siapa? Izrail. Jadi harus pandai. Termasuk di sini kalau kita lihat, Hafsah masuk Islam 11 tahun. Pulang dari hijrah dari Habasyah, ada seorang yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Kala itu jaraknya baru 2 tahun setelah Islamnya Hafsah, berarti usianya kurang lebih 13 tahun. Datanglah Khunais kala itu melamar Hafsah. Ya, karena Khunais ini kagum terhadap Umar, yang selama ketika dia berangkat itu, Khunais suaminya Hafsah ini hijrah ke Habasyah karena tidak tahan salah satunya dengan tekanan Umar bin Khattab. Mau ibadah dipersulit, mau apa dipersulit. Akhirnya apa? Dia hijrah ke Habasyah. Begitu pulang ke Mekah, kok dia jumpai orang yang bikin dia takut masuk Islam. Akhirnya apa? Wih, ini yang dulu saya takutin. Masuk Islam. Mulai kagum. Begitu kagum mau main ke rumahnya. Di sebelahnya ada anaknya Hafsah. Akhirnya apa? Dia tanya, Hafsah sudah punya jodoh belum? Belum. Gimana kalau saya yang nikahin? Boleh. Nah, dinikahkanlah oleh Umar bin Khattab. Usianya 13 tahun. Itu tahun ke-7 atau ke-8. Ya. Lalu 3 tahun setelahnya atau 4 tahun setelahnya hijrahlah mereka menuju ke Madinah. Di saat di Madinah mereka mampu hidup membina keluarga yang harmoni, tapi ternyata Allah takdirkan mereka tidak lama. Karena ketika perang Badar suaminya ikut serta dalam perang Badar dan beliau terluka yang cukup parah. Pulang dari perang Badar, lukanya itu ternyata membuat beliau makin drop dan akhirnya meninggal dunia. Usianya kala itu baru 19 tahun. Berarti bersama dengan suaminya hanya kurang lebih 6 tahun. Sudah meninggal. Karena meninggal dunia, maka tentu Hafsah yang mencintai suami dengan sepenuh hati itu sedih luar biasa. Nah, kesedihan putrinya itu lebih membuat ayahnya sedih. Kenapa? Karena ternyata anaknya yang usianya masih belia ditinggal wafat oleh suaminya. Dulu, Bu, orang masa itu tidak seperti masa ini. Kalau masa ini ditinggal wafat suami, nggak ada masalah. Bisa kerja sendiri. Bisa besarkan anak sendiri. Dulu tidak. Masa itu masih masa yang wanita itu seolah belum mampu untuk mandiri. Kecuali setelah nanti Islam mencoba untuk memuliakan wanita terus menerus. Tapi ini kan baru masa awal Islam itu hadir menjadi sebuah negara. Jadi belum maksimal. Sehingga Umar bin Khattab kala itu merasa sulit kalau anaknya ini tidak punya suami. Dia tidak bisa menjaga diri, dia tidak bisa. Akhirnya apa? Dia datang kepada sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Dia datangi Abu Bakar. Nikahilah anak saya. Abu Bakar mengatakan, tunggu dulu. Datangi Utsman lagi, nikahi anak saya. Utsman hanya diam saja. Apalagi Utsman kala itu sedang berkabung. Ya, istri beliau, ya, itu baru saja meninggal dunia, ya, Ruqayyah baru saja meninggal dunia.
anaknya Nabi Muhammad juga. Lalu bingung dia, didatangi orang gak ada yang mau. Ngadulah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, aku ini punya putri yang suaminya baru meninggal setelah perang Badar. Dia masih muda. Aku tawari kepada sahabat-sahabatku untuk bisa menjadi pendampingnya agar dia mampu untuk bisa kuat. Tapi ternyata semua orang ini tidak mau menggubris. Nabi hanya senyum. Umar, insyaallah putrimu akan dinikahi oleh orang yang jauh lebih mulia dibanding dengan Abu Bakar dan Utsman. Bingung Umar. Siapa lagi aku harus menyampaikan keinginanku agar ada yang menjaga putriku? Tapi karena Umar ini juga cerdas, karena tidak mungkin Zainab cerdas kalau bapak ibunya tidak cerdas, ya. Dia menjadi anak yang cerdas karena bapak ibunya cerdas. Sama, makanya kalau kita datang ke sekolah anak ambil rapor, anak kita itu ranking 30 di antara 15 siswa, jangan langsung marahin anaknya. Pulang dulu, lihat cermin. Kira-kira dulu kita gimana? Kita dulu juga begitu, minta anak kita ranking 1. Ini kalau masih ada ranking, tapi sekarang kan gak ada ranking. Ini contoh saja, anaknya jangan langsung dimana, kamu ini kok kan ngikutin orang tuanya. Begitu mendengar kalimat itu, Umar langsung berpikir, siapa yang lebih mulia dari Abu Bakar? Enggak ada, Nabi Muhammad. Maka seolah dia sudah mendapatkan angin syurga, ya, yang menyegarkan dia. Dan ternyata betul, ternyata Nabi Muhammad SAW yang menikahi. Kenapa? Nah, ini juga, jangan kita langsung berpikirnya itu seolah Nabi ingin mendapatkan wanita yang usianya 19 tahun. Aduh, jangan begitu. Dulu Nabi ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, itu ditawari oleh para sahabat-sahabat yang lain untuk menikah. Dan semuanya itu rata-rata muda, gadis, dan cantik. Yang dipilih oleh Nabi siapa? Saudah binti Zum'ah, yang sudah tua, sudah menepus. Nabi menikahi itu pilihan aslinya tuh. Jadi kalau mau dilihat pilihan asli setelah Khadijah, itu Saudah binti Zum'ah, yang sudah tua. Kenapa? Karena dari situ Nabi ingin agar yang menjadi, seolah semua pada datang menginginkan agar Nabi punya istri, yang istri Nabi itu dianggap sebagai ibu dari mereka. Maka Nabi memilih di masa itu adalah orang yang mampu menjadi ibu. Akhirnya siapa yang dipilih? Saudah binti Zum'ah yang sudah berumur. Nih ibu kalian. Gitu. Baru setelahnya Aisyah. Tapi Aisyah itu karena wahyu. Bukan dilihat file yang lainnya, yang tadi sudah ditawarkan yang cantik-cantik, enggak. Semua itu ada runutan sejarah di balik beliau itu harus menikahi orang-orang itu. Termasuk Hafsah. Hafsah ini Khunais bin Hudzafah, suami beliau itu sahabat dekatnya Nabi yang dari awal sudah masuk ke dalam Islam, mau korbankan segala jiwa raga. Ditambah sekarang ayahnya sahabat dekat Nabi juga yang sudah mensupport ini. Dan selain itu Hafsah memiliki kepandaian, bisa tulis, bisa baca. Maka nanti kalau kita lihat, Aisyah dinikahi karena punya kecerdasan sehingga mampu menghafal segala hadis Nabi yang sampai pada beliau. Hafsah juga tidak kalah ternyata, karena nanti yang membukukan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi langsung di dalam rumahnya adalah Hafsah. Hafsah yang punya catatan-catatan Al-Quran. Maka itu akhirnya Nabi SAW menikahi Hafsah. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan dan melamar Hafsah kepada Umar, baru Abu Bakar menyampaikan pada Umar, itulah sebabnya aku tidak mau menerima pinangan, ya, tidak mau menerima usulanmu untuk meminang anakmu. Kenapa? Karena aku lihat Nabi sudah berkeinginan, ya. Nabi berkeinginan sekali lagi karena melihat kedudukan suaminya yang wafat di perang Badar dan kedudukan orang tuanya, ya, yang begitu dekat dengan Islam. Umur 19 bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjalani bahtera rumah tangga. Ini masih awal. Di rumah itu di masa awal tahun kedua Hijriah itu ada 3 wanita.
Hafsah, Aisyah yang sudah dinikahi oleh Nabi di usia 7 tahun tapi masuk umur 9 tahun bersama dengan Nabi di Madinah, maka sekarang usianya kurang lebih sudah 13 tahun atau 12 tahun. Zainab Hafsah usianya 18 tahun, 19 tahun. Dan Saudah binti Zum'ah yang usianya sudah 60 tahun. Jadi beda ya. Maka di masa-masa awal ketika perjalanan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada di Madinah, Hafsah dan Aisyah ini sering ada hal-hal yang miskomunikasi. Hafsah cemburu pada Aisyah, Aisyah cemburu pada Hafsah. Tapi itu lumrah, ya, biasa. Nah, yang menjadi penengah adalah Saudah binti Zum'ah. Kenapa? Karena beliau yang sudah berumur. Pernah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih madu oleh Hafsah. Aisyah ngelihat, ya, ini bukan menjelekkan beliau, tapi ini kan wanita, ya. Kita bicara bukan malaikat ini. Ini kita bicara wanita di usia yang relatif emosi itu masih belum stabil. Maka melihat begitu cemburu. Singkat cerita, begitu Nabi mendekat, langsung Aisyah tutup mulutnya. Bau apa mulutnya? Bau apa? Enggak. Habis makan apa? Madu. Madunya mungkin disebut lebahnya makan apa tumbuh-tumbuhan yang bau, jadi mulutnya bau. Sampai Nabi akhirnya begitu datang ke rumahnya Hafsah, dikasih madu lagi. Takut bau. Ya. Terus ketika sampai kepada saudah-saudah yang menyampaikan, tidak begitu wahai Rasul. Ya. Kau harus paham antara dua istrimu ini. Akhirnya baru, ya. Karena yang banyak menengahi adalah Saudah binti Zum'ah. Dan banyak dinamika-dinamika yang hadir di sana, ya. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagian daripada orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Singkat cerita, ini dinamikanya tidak usah saya sampaikan lah, ya. Singkat cerita, Hafsah ini mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dari usia 19 tahun sampai 9 tahun ke depan. Berapa itu? Sampai usia 28 tahun. Di usia 28 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Di usia 28 tahun berarti ya beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia yang luar biasa, beliau mendapatkan kemuliaan untuk bisa mendampingi Nabi di saat nanti ketika beliau wafat untuk dikuburkan di sebelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kemuliaan itu. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Kenapa? Nah, pertanyaannya begitu kan banyak orang. Di antara istri Nabi yang lain, kenapa dua itu yang mendapat? Satu. Kenapa Khadijah tidak? Khadijah sudah dimakamkan di Ma'la. Masa mau diangkat lagi? Enggak mungkin. Ya. Lalu berikutnya yang lain siapa? Ya, kalau kita lihat yang lain kan, ini termasuk, kenapa dua ini? Ini termasuk yang pertama kali menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Aisyah dan Hafsah. Tentu mereka akan lebih banyak mendapatkan apa? Akan lebih banyak mendapatkan pahitnya perjuangan. Kan beda ya, Bu ya. Orang menikah dari nol sampai dia punya sesuatu, berjuang bersama, lalu setelah itu menikah dengan orang lain yang tinggal menikmati. Di sini ibu-ibu ada yang dari nol dengan suaminya? Ada yang dari nol? Oh, dari nol start dulu. Naik Kopaja.
Sekarang aja mobilnya 17. Ya. Tiba-tiba ada istri yang lain gitu. Pasti kan akan beda nilainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ini pada mereka yang punya keringat di awal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan gitu. Ya. Yang kedua, supaya ini kita nggak salah loh. Yang kedua, karena memang ini dua orang tuanya itu yang juga sama-sama betul-betul memberikan segala apa yang dimiliki untuk Islam. Kalau nanti istri yang lain, ya ada yang belakangan dan orang tuanya tidak memberikan kontribusi pada Islam. Ini dua-duanya Abu Bakar dan Umar, maka punya nilai di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diberikan kepada mereka berdua tempat untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, dikasih kuburnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, bagaimana Hafsah? Hafsah hidup seperti para kaum muslimin yang lain atau ummahatul mukminin yang lain. Beliau hidup di masa Abu Bakar. Beliau hidup di masa ayahandanya jadi khalifah Umar. Beliau hidup di masa Utsman menjadi khalifah. Bahkan ketika Ali menjadi khalifah, empat khalifah ini beliau masih hidup. Sampai ketika terjadi ketegangan antara Muawiyah dan Hasan dan Husain, beliau masih hidup kala itu, dan akhirnya beliau meninggal di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Ya, ini Hafsah, berarti kurang lebih kalau dilihat dari usianya itu, di saat Nabi itu meninggal dunia itu 28 tahun ditambah 45 lah kurang lebih. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu 45 atau 47. Jadi berarti 45. Bentar, 28 ditambah 35 berarti dikurangi 10. 28 tambah 35 berapa? 28 tambah 35. Hah? 63 ya, mirip dengan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya wafat di tahun atau di usia 63 tahun. Ini dia Hafsah. Kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki Hafsah itu apa? Satu, beliau adalah seorang wanita pemberani. Maka hampir setiap peperangan yang dijalani oleh kaum muslimin, beliau hadir. Berani. Karena ada wanita itu yang berani, ada yang tidak berani. Ini berani. Sehingga dalam beberapa pertempuran, beliau hadir untuk membantu kaum muslimin. Yang kedua, beliau memiliki hati yang lembut. Walau beliau tidak dijuluki Ummul Masakin seperti Zainab binti Jahsh, istri Nabi yang lain, tapi beliau ini tidak bisa melihat orang lain susah. Maka senantiasa dibantu, dibantu, dibantu. Oleh karenanya, beliau termasuk istri Nabi yang tidak wafat dalam kekayaannya. Kenapa? Padahal dulu para khalifah itu memberikan santunan kepada para istri Nabi yang masih hidup. Jumlahnya tidak kecil. Tapi oleh Hafsah diberikan kepada orang-orang yang menurut beliau itu membutuhkan. Jadi gajinya itu diberikan kepada yang lain. Berikutnya, beliau ini terkenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Tidak pernah tinggal duhanya, tidak pernah tinggal sholat malamnya, tidak pernah tinggal baca Qur'annya, tidak pernah tinggal puasa sunnahnya, tidak pernah tinggal, tidak pernah tinggal. Ya, ibadahnya, Masya Allah. Ini yang ada pada Hafsah.
dan beliau seorang yang cerdas, maka beliau termasuk beberapa hadis yang dirawikan dari beliau, dan beliau menjadi guru bagi kaum muslimin. Yang paling terkenal adalah karya besar Hafsah bagi Islam. Apa dia? Terkumpulnya Al-Quran di tangannya. Ya. Jadi di masa sedang berat, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia di dalam peperangan melawan nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad di masa kekhalifahan Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran untuk ditulis. Gitu. Kala itu Abu Bakar mengalami kesulitan yang menjadi kunci untuk bisa menyelesaikan penulisan Al-Quran itu adalah Hafsah. Di sini letaknya gitu. Ya, kenapa dulu Nabi menikahi Hafsah baru tahu? Ini kalau kita boleh mengandai-andai, walaupun kita tidak boleh mengandai-andai. Andai ya. Hafsah tidak hadir dalam kaum muslimin, maka Abu Bakar akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk membukukan Al-Quran. Tapi karena ada Hafsah, Ummul Mukminin yang begitu cerdas dan pandai, maka yang membantu membukukan Al-Quran sehingga bisa seperti kita dengan mudah untuk kita baca, itu Hafsah. Maka karya besar yang ada pada Hafsah adalah beliaulah pemilik mushaf pertama, bahasanya gitu. Jadi kalau yang lain itu dengar dari Nabi, ngapal, dengar dari Nabi, ngapal, dengar dari Nabi, ngapal, masukkan hati, apal, apal. Kalau Hafsah tulis, datang ayat baru lagi tulis, datang ayat baru lagi tulis. Jadi ketika Abu Bakar tuh bingung mengumpulkan kertas dari sini, mengumpulkan yang ditulis oleh tulang belulang, mengumpulkan, Hafsah sudah punya. Dan Hafsah yang menjadi rujukan. Bingung ini ayat mana, ini segala macam. Artinya untuk mengumpulkan itu digabung-gabung-gabung ya. Bukan bingung karena belum tahu hafal urutannya, enggak. Semua sudah banyak yang hafal Quran. Cuman begitu nerima ini, bagaimana menggabungkannya, bagaimana? Hafsah langsung menyadarkan, nih, pemilik mushaf pertama. Dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar ya, itu yang menjadi acuan dan ditulis ulang, disimpan di Hafsah ya, disuruh pegang Hafsah. Dan setelah Abu Bakar meninggal dunia, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga meneruskan agar putrinya memegang itu, mushaf itu, sampai kekhalifahan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Islam sudah ujung timur ujung barat, begitu luasnya daerah Islam gitu. Tapi ternyata banyak penyelewengan Al-Quran. Maka Utsman meminta agar semua Al-Quran yang ada di negeri Islam dibakar. Bakar semuanya. Gak boleh ada orang punya Al-Quran. Gak boleh, bakar semuanya. Kalau itu bingung semua, Al-Quran suruh bakar. Bakar. Baru Utsman membuat Al-Quran yang menjadi patokan. Dan itu diambil dari Hafsah. Tulis. Makanya Quran kita disebut Quran Utsmani. Kenapa? Karena itu dimulai untuk menjadi satu, sehingga tidak ada yang A, tidak ada yang B, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah, tidak ada nambah, tidak ada kurang. Satu, langsung dari sumbernya, dan semua harus merujuk itu. Maka beberapa duplikat dibikin, dikirim ke beberapa pelosok penjuru, oleh gubernur dipegang, lalu diperbanyak oleh para gubernur, disebar. Inilah Al-Quran. Dan itu diambil dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Jadi ketika saat ini kita membaca Al-Quran, Hafsah dapat pahalanya. Coba bayangin, berapa orang yang baca Al-Quran, Hafsah dapat pahalanya. Hafsah dapat pahalanya. Maka Nabi kala itu tidak, ya karena memang Nabi itu maksum ya, semuanya wahyu ya. Kalau ada orang yang menyalahkan Nabi memperistri Hafsah hanya karena usia mudanya, hanya karena cantiknya, salah. Karena umat ini tidak mendapatkan manfaat dari kecantikan Hafsah. Enggak ada kita dapat manfaat dari kecantikan Hafsah. Dan Nabi ketika ingin membawa seseorang menjadi bahagian keluarganya, yang dilihat adalah umatnya. Maka ternyata kita yang saat ini merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Hafsah sebagai orang yang mampu memberikan kebaikan. Sehingga Al-Quran itu bisa hadir di tengah kita atas dasar dari apa? Dari apa yang ditulis oleh Hafsah binti Umar.
Ini luar biasanya. Satu yang kita tiru juga itu, kalau Hafsah binti Umar mampu saat ini mendapatkan pahala dari mereka-mereka yang membaca Al-Quran, karena beliau yang menjadi perintis untuk bisa menuliskan Al-Quran, maka harusnya kita juga termasuk orang yang memiliki motivasi dan semangat itu. Contoh misalkan pengajian ini, semua yang hadir di awal, Anda ini nanti menjadi besar, dan mudah-mudahan menjadi besar gitu ya, maka yang datang di awal merintisnya apa segala macam, itu yang nanti akan terus mendapatkan pahalanya. Ya, yang penting berfastabikul khairat untuk bisa mendapatkan sedekah jariyah. Coba bayangkan betapa bahagianya sekarang Ummul Mukminin Hafsah binti Umar ini. Di dalam kuburnya yang ada di Baqi', tiap orang baca Quran, padahal jumlahnya sekarang berapa tuh orang baca Quran, ngalir tiap hurufnya ke beliau. Inilah dia kekayaan hakiki. Kekayaan hakiki. Nah, kita dalam hidup ini dengan usia yang relatif sama dengan beliau, dengan gizi yang mungkin lebih bagus dibanding beliau, dengan alam yang lebih mudah dibanding beliau, ini harus dijadikan sebagai semangat motivasi untuk bisa berkarya seperti karyanya beliau. Beliau bukan laki-laki, beliau perempuan, tapi beliau mampu mengukir sejarah, ya, memberikan kebaikan untuk umat, ya. Hafsah binti Umar. Baik, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Ya. Baik. 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 Bagaimana itu? Ayo, baik. Pernah apa? Ah, oh, baik, baik, baik. Ya. Bagaimana? Baik. Yang pertama, tadi kan Fatimah binti Khattab juga baca Al-Quran. Lalu bagaimana kaitannya dengan Hafsah yang katanya pemilik mushaf pertama? Jadi ketika masa di mana dulu Islam itu hadir, orang itu menghafal Al-Quran dalam dua bentuk. Satu, dihafal dengan otaknya. Yang kedua, ditulis. Tapi tulisan-tulisan itu ada yang lengkap, ada yang hanya beberapa lembar dari surat, beberapa lembar dari surat, beberapa lembar dari surat. Saat itu yang dipegang oleh Fatimah binti Khattab itu bukan mushaf menyeluruh, karena memang belum selesai, karena itu baru awal Islam hadir, baru lembaran-lembaran kertas. Dan itu yang diminta oleh Umar bin Khattab. Lalu kenapa, apa kaitannya dengan Hafsah yang katanya pemilik mushaf pertama? Hafsah yang tulis lengkap sehingga mushaf itu sudah menjadi buku di saat Al-Quran ini sudah sempurna 30 juz. Maka beliau yang disebut sebagai pemilik mushaf pertama. Karena beliau yang langsung dengar dari Nabi, beliau yang tulis sendiri. Maka itu ketika, yang lain bukan tidak punya, ada yang punya, tapi mungkin tidak genap 30 juz. Ada yang hanya dalam beberapa lembar, ada yang ditulis di mungkin di kulit ini, ada yang tulis di tulang, ada yang tulis di lembaran pohon, ada yang masih tersebar. Kalau yang dikumpulkan, genap juga kumpulan itu 30 juz, tapi masih menyulitkan karena bentuknya masih berserakan. Maka Abu Bakar kala itu kenapa sangat terbantu dengan apa yang ada pada Hafsah, karena Hafsah sudah rapi. Hafsah sudah rapi ada. Ya, sama contoh misalkan suami kita. Dia yang pegang nota, banyak nota, tong, semua ada di dompetnya. Tapi ibu-ibu yang sudah nata, nota tanggal sekian, nih, tanggal sekian. Begitu gimana yang duluan, yang mana ya? Pak, udah catatannya lengkap. Oh iya, nah, jadi tinggal ngurutin. Gitu kurang lebih. Ya. Lalu bagaimana dengan Hafsah yang dalam cerita pernah ditalak oleh Nabi? Dulu pernah terjadi peristiwa di mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri dan meninggalkan para istrinya, bukan Hafsah saja sebenarnya, para istrinya yang lain. Bahkan beliau sebulan masuk ke dalam khaznah namanya, satu ruangan yang tidak mau dijumpai oleh istri-istrinya.
dan beliau ada di sana. Kenapa? Karena ada dari istrinya ini yang seolah dalam tanda kutip meminta tambahan uang saku. Kalau ibu-ibu di sini apa? Harian, bulanan, mingguan, tahunan? Hah? Bulanan. Makanya jangan, hati-hati, jangan minta tambah-tambah. Minta tambah, Nabi nampak tidak suka gitu. Kenapa yang diminta dunia? Ini harusnya para suami begitu. Ya. Ketika istri kok minta tambah-tambah, maka memisahkan diri sebulan. Saya sampaikan begini karena nggak ada suami gitu ya. Kalau ada suami bahaya ini, bahaya. Intinya minta agar nafkah itu ditambah. Kala itu Nabi merasa kok ini manusiawi gitu ya. Jadi Nabi saja ketika ada sesuatu yang diminta dari dunia ini merasa ada yang tidak cocok gitu. Walaupun mungkin nanti kalau suami ibu-ibu ada yang dimintai kok merasa tidak cocok, itu bukan hanya bukan seperti Nabi, tidak. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada istrinya dan kepada seluruh dari kita itu yang dicari adalah akhiratnya, bukan dunianya. Kalau suami kita mungkin agak beda ya. Yang ditakutkan habis atau hilang atau kurang gitu. Kalau Nabi bukan itu sebenarnya, tapi kenapa fokusnya pada ini? Maka Nabi ingin mengajarkan. Tidak terjadi konflik besar kala itu, tidak. Tetapi Nabi ingin mengajarkan. Walaupun memang beberapa ayat turun. Tetapi Umar bin Khattab kala itu yang bolak-balik, bahkan sampai memarahi putrinya. Andai kau ceraikan, andai kau diceraikan oleh Nabi, maka aku pun akan menceraimu untuk menjadi anakku. Aku tidak akan berbicara padamu seumur hidup. Umar orangnya keras ya, kita perlu paham. Tapi singkat cerita, dalam beberapa riwayat yang sahih, Umar yang langsung mendatangi khaznah itu, tempat Nabi berdiam di sana. Lalu ketika datang ke sana ditanya, bagaimana wahai Nabi, apakah kau ceraikan mereka? Nabi mengatakan tidak, tapi sebagai pelajaran untuk mereka. Maka ini riwayat yang sahih, karena Umar langsung mengumumkan ke masjid bahwa Nabi tidak menceraikan istrinya. Ya, tidak menceraikan istrinya. Walau ada yang mengatakan bahwa Nabi menceraikan tapi merujuk kembali. Tapi kalau kita lihat dari riwayat yang sahih, ini ditanya oleh Umar bin Khattab dan Nabi mengatakan seperti itu, lalu diumumkan di masjid bahwa Nabi tidak mencerai istrinya. Lalu hidup seperti semula lagi. Hidup seperti semula. Baru setelah itu para istri Nabi ini semakin semangat dalam akhiratnya dan seolah menjadikan dunia itu menjadi pelajaran. Dunia tidak lagi mereka pandang. Nah, ini harusnya, kenapa tidak saya sampaikan? Ini harusnya untuk bapak-bapak gitu. Ya. Jadi kalau punya istri yang selalu memandang dunia, bikin seperti itu agar setelah itu dia hanya ada di atas sajadah terus. Tapi intinya begitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau dilihat dari yang rajih atau yang sahih, tidak dicerai oleh Nabi karena Nabi mengatakan begitu. Walau ada yang mengatakan dicerai tapi langsung dirujuk kembali. Tapi kalau kita lihat tidak seperti itu. Memang ayatnya turun keras sekali. Keras sekali, tapi keras itu untuk pelajaran. Ini pelajaran berikutnya. Ketika ingin memberikan pelajaran itu tidak harus selalunya lembut, lembut, lembut. Tidak, ada kalanya langsung dibikin keras. Supaya apa? Supaya dia mengena di hati. Makanya agama ini kan basyiran wa nadhira. Kabar gembira, iya, tapi juga perlu diberikan peringatan. Jangan kabar gembira terus sehingga orang itu terlena. Begitu kurang lebih ya. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian, pas. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebelum saya tutup ya, mohon maaf Ibu-ibu. Masih ada waktu 5 menit ya. Pertemuan kita berarti Maret pekan ketiga kan ya, kalau ngikuti jadwal ini. Saya ingin menyampaikan, kemarin saya baru pulang dari Palestina kembali. Dan kondisi, karena saya di saat di sana itu saat di mana Trump menandatangani kesepakatan dengan Netanyahu, Perdana Menterinya Israel. Kesepakatan yang mereka sampaikan sebagai kesepakatan abad ini. Intinya kesepakatan abad ini yang begitu panjang yang dirintis oleh mereka itu adalah kesepakatan yang sangat merugikan kaum
muslimin yang ada di Palestina. Di mana merugikannya? Batasan wilayah mereka yang nentukan. Ya, terus daerah yang selama ini menjadi konflik harusnya milik orang Palestina. Pokoknya yang sudah dipatok oleh orang Israel, sudah enggak usah diganggu gugat. Itu miliknya orang Israel. Macam-macam lah. Al-Aqsa milik daerah Israel. Ini milik Israel segala macam itu. Nah, setelah itu makin banyak sampai dengan detik ini orang-orang Israel ini yang seolah mendapatkan kekuatan. Artinya apa? Dia membuat mereka makin berani untuk semena-mena. Ada yang rumah diambil segala macam ya. Rumah dirampas sedemikian rupa dengan mudah. Terus orang-orang yang seolah melakukan perlawanan langsung diciduk masukkan penjara dan sebagainya. Walaupun kebaikannya, umat Islam yang ada di Palestina sekarang alhamdulillah mulai sadar dan mulai kembali bergerak dengan perjuangan untuk memerdekakan negeri mereka ya, dan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Nah, saya insyaallah tanggal 7 Maret akan berangkat kembali ke sana. Ya, karena kondisi yang agak sedikit berat, saya memutuskan, biasanya tidak pernah jarak sebulan berangkat ke sana lagi, tapi karena ada beberapa yang nampaknya perlu dari teman-teman di sana ini, bulan ini aja ada 3 delegasi dari sana yang datang ke Jakarta dan kita ngobrol bersama. Tapi intinya insya Allah tanggal 7 saya akan berangkat ke sana. Bagi ibu-ibu yang mungkin punya sesuatu ingin diberikan, saya bersedia untuk membawanya. Ya. Tapi hanya dalam bentuk uang. Kalau semen dan pasir saya tidak mau bawa. Kasur saya tidak mau bawa. Ya, baju saya tidak mau bawa. Ada yang kemarin titip baju 2 karung. Saya mau bukan baksos di sana. Bagaimana saya bawa baju 2 karung? Maka bagi ibu-ibu yang punya m-banking boleh. Ya, sekarang atau mungkin dicatat ini rekening yang saya khususkan untuk Aqsa. Ya. Siapa tahu di antara ibu ada yang berkeinginan untuk memberikan kebaikan kepada sahabat kita yang ada di sana. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga memberikan kebaikan untuk ibu-ibu. Ada di rekening Bank Syariah Mandiri. Kalau ini nggak usah pakai kode, nggak usah pakai apa, nggak usah. Maksudnya ketika mengirimkan ke sini transfer berapapun tidak perlu diakhiri dengan 123 atau 111 atau enggak. Kenapa? Semua yang masuk di sini akan saya bawa besok ke Aqsa. Nomor rekeningnya ada di Bank Syariah Mandiri ya. Nomor 79 26 12 19 81. Saya ulangi, 79 26 12 19 81, atas namanya Arifin Nugroho. Memang atas nama saya, tapi semua yang masuk ke sini ini untuk Aqsa. Jadi kalau ada yang ingin memberikan ke saya pribadi, jangan lewat rekening ini, karena kalau lewat rekening ini pasti langsung ke Aqsa. Kenapa Ustaz tidak terima buka sorban apa kotak masuk? Enggak. Duit di rekening ibu-ibu jauh lebih banyak dibandingkan yang di bawah, dan sekarang lebih mudah transfer, dan itu lebih terdeteksi dengan baik gitu ya. Jadi masuk ke sini saya ditransfer masuk, saya pulang makan pecel repot kalau kepake duitnya ya. Nah, itu hitung-hitungannya. Masuk saja semuanya ke sini jadi lebih enak nanti ya. Kalau mau ditransfer sekarang bagus, karena nanti kalau begitu pulang sudah lupa yang lain. Tadi mau transfer Ustaz, tapi begitu melihat ada sale jadi lupa ya sudah ya. Nah, supaya tidak lupa, kalau ada yang mau sekarang silakan. Saya kira cukup sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.